bisa melihat bahwa aktivitas kaitan dengan sahabat tilawat Al-Quran di Kota Semarang bisa semakin masif dilaksanakan. Sudah hampir seluruh kecamatan melaksanakan lomba FTK. Kita akan menyeleksi di dalam rangka mempersiapkan Kota Semarang mengikuti lomba FTK di tingkat provinsi dan selanjutnya nanti di tingkat nasional. Besar harapan kami bahwa pembinaan yang dilakukan oleh FTK Kecamatan Pegunungan bahwa adik-adik atau anak-anak kita menjadi anggota atau khalifah Kota Semarang yang akan mewakili Semarang di tingkat provinsi. Aktivitas kaitan dengan sahabat tilawat Al-Quran di Kota Semarang bisa semakin masif dilaksanakan. Sudah hampir seluruh kecamatan melaksanakan lomba FTK. Kita akan menyeleksi di dalam rangka mempersiapkan Kota Semarang mengikuti lomba FTK di tingkat provinsi dan selanjutnya nanti di tingkat nasional. Besar harapan kami bahwa pembinaan yang dilakukan oleh FTK Kecamatan Pegunungan bahwa adik-adik atau anak-anak kita menjadi anggota atau khalifah Kota Semarang yang akan mewakili Semarang di tingkat provinsi.